Okay guys, welcome back again to my channel Haruku Game In. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita guys, setelah kemarin melawan bos Gordel. Quest koin biaya guys, Gordel. Demi menyelamatkan desa suku ras manusia naga guys, Dregis namanya guys. Kemarin kita berhasil menyelamatkan desa itu guys, dan kita lanjut untuk story berikutnya guys kita guys. Oke guys, kita ikuti tanda panah ini aja guys. Tempatnya ngeri sekali guys. Ini ada orang guys, sudah main guys. Siapa ini guys? Namanya Air guys, kita ganggu coba guys. Kita ganggu dia guys. Dia nggak bergerak guys. Ini player lain guys, ini sebenarnya guys. Pemain lain guys, dia tipe pedang guys, dia guys tipe guys. Oke guys, kita abaikan saja ini, kita langsung ke cerita saja guys, kerongkongan naga guys. Jadi kita tuh berada di bawah gunung, bawah tanah guys lokasinya guys. Ini tuh tempatnya ras manusia naga guys, Dregis namanya guys. Jadi kita udah ketemu tiga ras nanti guys, tinggal ras rana yaitu ras air guys, manusia air mungkin guys, apa air apa gimana guys. Kita fokus ke ras manusia naga dulu guys, Dregis guys. Oke guys, ini dia kerongkongan manusia naga guys. Tempatnya ngeri sekali guys ini guys, kayak di zaman batu guys ini guys. Kita berada di bawah tanah guys ini guys. Oh, ini kita ke kotanya guys ini guys. Langitnya seolah-olah punya langit guys, gumpalan batu guys ternyata guys. Berarti kita di bawah tanah tapi batu ini tuh menyala guys, jadi kayak langit guys. Oh gitu guys. Jadi kenapa hutan itu bisa bergerak tuh karena ada batu-batu ini guys, gumpalan batu guys ternyata guys. Kira-kira apa guys titik vital tuh guys katanya guys. Apa itu guys titik vital guys, apa itu guys? Si kakek tua ketua suku guys, kita bertemu dengan Hokage guys. Apa itu guys, golem guys itu guys. Oh, palu penjaga guys dia guys, golem namanya guys. Makhluk golem guys namanya guys. Oh, dia yang menciptakan guys si jinga guys namanya guys. Oh, dia mempelajari teknologi guys dia guys. Oh, kita mencoba berduel guys katanya guys. Sorry guys, capek guys. Dia selalu siap guys katanya guys. Dia itu seperti robot guys, robot golem guys yang menjaga pintu gerbang kota guys. Si golem, golem ya, golem naga golem. Oke guys, kita ke ibu kota dari ras manusia naga guys. Kita akan bertemu dengan Hokage guys, kita guys Hokage dari. Ini dia kotanya guys, keren sekali guys. Manusia naga guys, kayak tepatnya tuh keren guys, dia kayak candi-candi gitu guys dia guys. Ya kayak ada bangunan-bangunan berbentuk lancip guys kita guys. Ini sekali guys, dia tuh kayak menjiplak di dunia nyata kita guys, tapi dengan cara berbeda guys nih guys. Jadi di pegunungan gitu guys. Di pegunungan Tibet guys nih guys. Keren guys, ini developer gamenya tuh keren sekali guys ini guys.
Keren sekali nih game Tora memang, guys. Kepala suku, guys, dia, guys, Hokage kita, guys. Atu namanya, guys, Hokage-nya, guys. Kita harus mengobati si Muti dulu, guys, yang sakit, guys. Ini Lixi, guys. Pelulu, guys, dia, guys, bukan Lixi, guys. Kaum culo, guys. Kaum culo, guys, namanya, guys. Si pelulu turas culo, guys. Dan kono bias jalan, guys. Keberadaan gumpalan batu, guys, di atas, guys. Oh, dia mencari titik vital, guys. Wah, bahaya kono bias, guys. Titik vital manusia naga itu apa, guys? Kepompong tempat tidur Raja Naga baru yang bergerak sambil mengangkut gumpalan batu. Wilayah manusia naga dan mengeluarkan gelombang. Oh, gitu ya, guys. Pompom itu penggerak, guys, ternyata, guys. Oh, kalau itu hancur maka dunia manusia ras naga dan manusia eumano itu hancur, guys. Ini, guys, titik vitalnya itu, guys. Oh, gitu, guys. Oh, itu, guys, ini, guys. Jadi manusia ras naga ini mempelajari teknologi dari manusia di benua sebelumnya, guys, dari peradaban sebelumnya, guys. Oh, gitu, guys, tuh, guys. Teknik sihir Darkan dan Iptek Slabinia. Oh, di dunia asal kita, guys, dia, guys. Keren sekali, guys. Lixi itu apa ya, guys? Lixi, guys. Itu apa ya, guys? Oh, Lixi itu pernah datang ke sini, guys, memberikan bantuannya, guys, untuk teknologi, guys. Oh, gitu, guys, ras Lixi, guys. Yaitu cerdas, guys, dalam teknologi, guys. Oh, tapi ditangkap oleh Koenobia, guys, ras Lixi, guys, semuanya, guys. Wah, kejam sekali Koenobia, guys. Tidak ada pertanyaan, guys. Titik vital, guys, bagaimana, guys? Kita harus melindungi titik vital manusia naga, guys. Ini yang menjaga keseimbangan dari atas dan bawah, guys. Karena titik itu yang membuat ras eumano tetap berada di atas, guys. Oh, kita diberi item, guys. Jejak tangan, oh, manusia naga, guys. Kita diberi item langka, guys. Wah, keren sekali, guys, tempatnya, guys. Kayak film The Lord of the Rings, guys, ini, guys. Kita dapat XP, guys, cuman ngobrol, guys. Terima kasih. Kita dapat XP cuman ngobrol, guys. Kita naik level lagi, guys, cuman ngobrol, guys. Keren sekali, guys, tempatnya, guys. Ini ada papan juga, guys, ini, guys. Market, guys. Ini ada market di sini, guys. Kita bisa jualan, guys. Ini ada player lain, guys. Imut banget, guys, ini, guys. Kita sapa aja, guys. Coba, guys. Halo, cantik.
aja apakah menjawab ya guys. Pada pemain lain guys, ganggu aja nih guys. Gak dibales guys, kita langsung ke story aja guys. Oke guys, kita lurus saja guys, gini guys. Kemana ya guys ini guys, ke situ apa ke sana ya guys, ke sini guys aja guys. Hati-hati guys, jatuh guys, rumahnya bagus sekali guys. Dataran Halimun guys, ini ke titik vital kita guys. Jadi kita tuh harus bisa melindungi apa hitungannya tuh batu titik vital agar Koinobia itu tidak menyerang titik ini guys, katanya guys. Dataran Halimun guys, jadi di bawah tanah tuh ada tempat seperti ini guys, itu kayak ras apa ya guys ini guys. Wah, keren sekali guys tempatnya guys. Kita akan sampai ke titik vital guys. Nah, kita memberitahu penghuni desa sini guys. Agar tidak ada penyusup guys. Gitu guys, mereka tidak main-main guys. Guys, kita harus minta izin dulu ke penduduk desa guys, kita guys. Ada banyak perangkap guys katanya guys. Kecemplung guys, peluluk guys. Dia kena perangkap guys dia guys. Balik lagi guys dia guys. Takkan mati katanya guys. Kecil sekali si pelulu ini guys. Hampir mati dia guys. Oke guys, kita menuju desa dulu guys, minta izin guys. Buma Moja guys namanya guys. Oke guys, kita itu tanda panen aja guys. Cus. Enak guys ini guys, jalannya guys tinggal lurus guys ini guys. Ke sana guys, sorry guys. Ke sini guys kita guys. Kita minta izin ke desa Buma Moja guys, kita guys. Namanya aneh sekali guys. Desa Buma Moja guys. Itu band sepi ya guys, gak ada player lain yang main ke sini ya guys. Jadi kita bisa apa bikin konten tuh enak guys kita guys. Ada yang ganggu guys. Ini guys desa Buma Moja guys, Buma Moja guys. Ngeri sekali guys, tempatnya itu terinspirasi dari lokasi mana ya guys ini guys. Kayak dunia apa ya guys, anime apa ya guys ini guys. Ada monster guys, terang guys. Ada apa ini guys, wah. Ada apa sebenarnya nih guys. Apa yang telah terjadi guys. Ada naga guys. Wah, jadi naga sama manusia naga beda ya guys. Jadi naga ini berbeda guys. Dia jahat karena Koinobia guys, naga-naga ini guys. Kita harus menyelamatkan dulu guys. Jadi ras manusia naga dan naga itu beda ya guys. Jadi ada manusianya sama naganya tuh beda guys. Memang agak sulit tapi semoga bisa dipahami dengan benar guys ini guys. Kita kemana ya guys ini guys, kita ke sini guys, coba guys. Kita ke arah panah ini aja guys, coba guys. Terus menyelamatkan penduduk desa dari naga-naga jahat yang dikendalikan Koinobia guys kita guys. Kita ke area 2 guys, Buma Moja guys. Apakah kita akan bertemu bos lagi?
Kita itu tanda panen aja guys. Cus. Story-nya makin menarik ini guys. Kita abaikan monster-monster di sini ya guys. Sorry guys. Kita fokus ke apa? Kemarin nih guys. Kita fokus untuk menyelamatkan desa dari naga-naga jahat Koinobia guys. Musiknya aja sudah apa ekstrim gini guys, sudah bahaya guys. Oke guys, tempatnya bagus tapi guys, keren sekali guys. Ini terinspirasi dari film apa ya guys? The film The Lord of the Rings guys, ini guys. Monsternya lucu banget guys. Lucu banget, jadi pingin membunuh guys. Langsung tewas guys ternyata guys. Monsternya lucu banget guys. Udah ini rumahnya guys. Udah bisa dibuka guys, sorry guys. Kita ikuti jembatan-jembatan ini aja guys. Ini tuh seperti film apa ya guys ini guys. Itu developer gamenya tuh ngeri sekali guys. Kita lihat ke bawah guys. Ngeri sekali guys itu guys. Kalau jatuh ke jurang guys. Dan ini dia guys. Apakah nanti ada bos di sini apa tidak guys? Ini desa Bomamoja sedang diinvasi oleh naga jahat yang dikendalikan oleh Koinobia guys ini guys. Apakah kita bisa menyelamatkan desa Bomamoja ini guys dari serangan naga jahat Koinobia guys? Agak sulit bisa memprediksi ini guys. Oke guys, sabar dulu guys karena sinyal di sini tuh memang terganggu oleh Koinobia guys. Jadi Koinobia tuh sudah mengganggu dunia nyata kita guys. Jadi baik di dunia game maupun di dunia nyata saya tuh Koinobia tuh memang sudah berimbas sampai dunia nyata guys. Oke guys, ini dia guys. Ngeri sekali guys naganya guys. Apakah saya bisa memenangkan ini atau kita ke mode ESI lagi guys? Makhluk ini berbahaya guys katanya guys. Naga membara Igneus guys. Sumbat kempen katanya guys kita guys. Dihina guys dia guys. Wah, kejam sekali dia guys. Siapa ini guys? Koinobia guys. Siapa tuh guys? Dia menyelamatkan kita guys. Menyelamatkan penduduk desa naga juga guys. Siapa tuh guys? Siapa guys kita guys? Kedatangan teman baru guys. Oke guys, kita langsung saja guys. HP-nya 5 juta guys kita guys. Kita dibantu teman guys. Siapa ya guys itu guys? Kita bisa meriam dulu guys. Oh, berdampak guys, jadi bisa menang kita guys. Tap 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 dulu guys. Tap tap guys. Oke guys, biar itu teman baru yang nyerang guys, kita heal dulu guys biar aman guys. Satria Dewi guys namanya guys. Oh, aneh sekali guys. Satria Dewi guys. Kita coba revenir guys, mempan apa enggak guys. Oh, lumayan guys damage nya guys. Cerita perang dulu guys. Text word guys. Misi multi ikut apa enggak ya guys. Oh enggak guys, si multi enggak ikut guys. Tetap 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 guys. Kayaknya mudah nih guys, tenang ya, tenang guys. Kita perisai meriam lagi guys. Kita repetir lagi guys. Kita max squad lagi guys. Tapi damage-nya lumayan guys tuh guys. Kita Satria Duri itu lumayan guys. Dia bisa mengimbangi si naga itu guys. Kita repetir lagi terus aja guys. Repetir terus aja guys.
Oh bentar guys, saya mau mati guys ini guys. Saya sudah cek guys. Oke guys, tetap tenang saya guys. Pergerakannya lambat guys. Oke guys, kesatria duri ini kayaknya tidak cukup kuat guys ya guys. Saya diem aja yang menang guys. Saya diem aja guys, lihat dari jauh guys. Saya diem aja menang guys ya guys. Kita bantu-bantu dikit aja lah guys. Kita bantu si kesatria duri aja guys. Kita heal dia aja guys. Guys, kita jadi supporter aja guys kita guys. Salah saya kepencet guys, sorry guys. Kita heal dia saja guys, kita jadi supporter guys kita guys. Jadi kita diem aja guys kita guys. Kita bantu si Jinga juga guys. Biar si Jinga tuh hidup lagi guys dia guys. Bisa guys, menang guys ini guys. Oh teman-teman sudah hidup lagi guys. Kita jadi healer aja guys. Jadi supporter guys kita guys. Biar mereka yang menyerang guys kita. Kita diam aja guys. Kita perisai meriam guys. Oh tap guys. Oh saya mau mati guys. Guys kabur guys. Tidak bisa gerak saya guys, heal guys. Hil lagi guys, hil guys. Hil terus guys. Hil guys. Kita buat sanctuary aja guys, biar aman guys. Oh sorry guys, pencet guys. Hil terus guys. Hil guys. Dia nyerang saya tuh sudah curang sekali guys dia guys. Kita bantu si kesatria duri guys. Dia nyerang saya terus dia curang guys. Ini kemarin dia nyerang saya guys dia guys. Bahaya guys, dia nyerang saya terus guys. Nah, gimana nih guys? Perisai meriam guys. Saya nggak bisa heal guys. Itu MP guys ya guys. Saya tadi sudah mau menang loh guys. Kita heal dulu guys. Biar dia itu menyerang kesatria duri guys. Jangan nyerang saya guys. Kita heal dulu guys. Fokus heal guys. Wah, sekali guys. Oh, tetap guys. Oh, tetap lagi guys. Oh, hilaki guys. Enggak repot guys ini guys. Tapi dia tuh tidak bergerak kemana-mana guys. Jadi sepertinya kita pakai tembakan pengumpan saja guys, biar aman guys. Kita dapat MP guys. Jadi biar kesatria duri yang kerja guys. Biar kesatria duri aja guys yang kerja guys. Kita cuma duduk aja guys. Kita ngigil aja guys kita guys. Oke kita hidup sendiri guys. Oh sorry guys, pencet guys. Kita mau menggunakan ini kok guys. Saya meriam guys, pingsan dia guys. Dia menyerang saya guys, dia guys. Kita buat pelindung dulu guys, sanctuary guys. Hil lagi guys. Saya meriam guys, dipenir guys. Nggak dikit guys, ayo guys, bisa guys. Tembakan pengumpan lagi guys untuk bertahan guys. Perisai meriam lagi guys, tap guys.
Aku kesatria duri kita heal lagi guys. Aku saya kena serangan guys, sorry guys. Repet deh, saya mati repet guys. Kita heal diri sendiri aja guys. Kita coba revenir guys kita guys. Lumayan guys itu guys. Lumayan guys itu guys. Kita heal si kesatria duri guys. Dia kayaknya kuat sekali guys, gak mati-mati guys dia guys. Heal lagi guys si kesatria duri guys. Lumayan guys 100 guys, dia pingsan guys. Kita revenir lagi guys. Oke guys, tinggal dikit guys, ayo guys, bisa guys, gak perlu ESI guys ini guys. Lumayan guys, kita heal dulu guys, biar aman guys. Tinggal dikit guys, ayo bisa guys, tanpa embun jiwa guys ini guys. Oke guys, kita bisa guys ini guys. Mohon doa dan dukungannya guys. Tinggal dikit lagi guys, ayo guys. Revenir lagi guys. Perisai meriam guys. Perisai meriam guys. Oke, tinggal dikit guys. Bentar guys, saya mau heal lagi guys. Masa mau mati guys, bentar guys. Beri kesatria duri yang kerja guys. Oke guys, perisai meriam guys. Gak mempat guys, sorry guys. Kita coba revenir guys, serangan terkuat kita guys. Revenir guys. Akhirnya kita bisa memenangkan ini guys. Tanpa ESI guys. Tanpa berubah ESI guys. Kita dapat item guys, Intan Agni guys, keren sekali guys. Apa itu guys? Kunci Muti guys. Ini kesatria duri siapa ya guys? Hilang guys. Hilang guys dia guys. Siapa dia sih guys? Dia bukan teman Eumano guys. Teman siapa guys? Maksudnya guys, tak ada yang kalau melihat api. Itu siapa guys tuh guys? Siapa guys tuh guys? Ini penduduk desa guys ini guys. Tadi siapa ya guys? Apakah si Bluff apa sih? Teman kita di apa Raja Elbano tuh guys, nyamar guys. Oke guys, ini dia guys XP kita guys. Kita akan berlanjut ke story selanjutnya guys. Terima kasih sudah menonton channel ini dan salam sukses guys.